Assalamualaikum, hai moms, hai semua, apa kabarnya? Di video kali ini aku mau nge-share belanja stok mingguanku ya moms. Seperti biasa dengan budget 150.000, insya Allah cukup untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ini aku beli kerupuk. Satu bungkus harganya 6.000 atau 6.000. Sama, ini kerupuk tempe. Kemudian aku beli buah melon. Ini ukurannya yang besar ini sih. Katanya sih yang besar, yang kecilnya ada lagi ya. Ini satu bulatan ini harganya Rp24.000. Kemudian ini aku beli jagung manis Rp3.000. Tahu 4.000, daun bawang 3.000, tempe ini ukuran kecil 2.000, sayur asem 5.000. Ini cumi satu bungkusnya 12.000, aku beli jadi 24.000. Timun berapa ya tadi ya, 4.000, kalau nggak salah 4.000 atau 3.000. Cabai bawang merah ini semua 5.000-an ya, cabai hijau, cabai rawit dan bawang merah. Bawang putihnya ini 3.000. Wortelnya 5.000. Untuk kolnya 3.000 deh kalau nggak salah tadi. Oke, nah menu pertama kol. Kemudian aku beli bumbu ungkep. Bumbu ungkep ini 3.000. Seperti biasa, kita minta daun salam dan daun jeruk. Tuh, kalau dikasih daun jeruk dan daun salam untuk ungkep ayamnya biar enggak amis. Ini ayam aku beli pahaan ada 4, Rp26.000. Jadi satu pahaan sepasang itu harga Rp18.000 dikali 2, 2 pasang jadi Rp36.000. Kemudian ini ikan-ikanan. Ini ikan mujair. Isinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah disiangin, tinggal nanti aku cuci. Isinya 5 ya. Kayaknya lucu banget ya, imut-imut. Digoreng gitu enak moms. Ini setengah kilo, harganya Rp15.000. Kemudian ini bawal. Bawal laut gitu. Bawal laut gitu yang putih. Ini juga udah disiangin, tinggal aku cuci. Ini setengah kilo, isinya 5. Harganya ini Rp25.000. Jadi total belanjaan aku untuk stok 1 minggu ini kurang lebih 150.000. Seperti biasa ya mam. Oke mams, review belanja mingguanku. Sini aku mau cuci-cuci bahan-bahannya dulu ya mams. Mau bersih-bersih biar nanti pas saat di food prep jadinya makin rapi. Ini tadi yang dikasih sama mbak warungnya, daun salam dan daun jeruk. Nanti taruh di kulkas aja mams, ditaruh di tempat wadah gitu, ditutup deh.
Aku kan kalau masak apa-apa lebih suka dengan daun jeruk. Rasanya tuh lebih harum aja. Sementara taruh di wadah sini dulu. Nanti dipindahin. Step pertama, aku mau cuci ayam. Singkirkan dulu ikan-ikannya. Ikan ini dulu biar enggak ke bawah. Tenang mams, ini nih udah aku sikat setiap hari. Kalau aku masak aku sikat. Jadi saat masak tinggal dituang gini aja. Jadi cuci-cuci aja. Cucinya dengan air mengalir semua ya mams. Kita bilas ulang ya mam. Setelah tadi udah dibersihkan satu per satu hingga bersih, insyaallah tinggal dibilas untuk ayamnya. Lanjut bersihkan ikan bawalnya. Tadi dituang aja sampahnya. Memang ikan bawal putih ini tuh mahal. Tadi karena udah langganan aku dikasih 25.000, kalau sama orang lain 30.000. Kan cerewet, jadi abangnya udah tahu. Si ibu yang satu ini cerewet nih, udah kasih aja deh 25.000. Kita tambah pula, dikasih deh nih yang kecil. Karena tadi yang kecil tambahan tuh lumayan kan, dapat 6. Tapi jangan keseringan, ikutin saya ya mam, jangan ikutin saya. Nanti takutnya ngelunjak. Ya alhamdulillah sih, dinikmatin aja. Punya abang tukang sayur yang udah langganan, mbak sayur yang udah langganan, jadi udah tahu sifat kita ya mams ya. Bercanda-bercanda, tapi sebenarnya ngarep. Aduh si emak, pingsannya tadi dibuangin. Keset, ikannya tuh keset, enak lah ikan bawal tuh keset. Pokoknya kita cuci terus sampai semuanya habis. Nih, yang tadi sudah kita cuci satu per satu. Kita tinggal bilas lagi ya, mams. Oh iya, di sini aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk yang selalu support di channel YouTube-ku, yang selalu memberikan like dan komen yang positif untuk aku di setiap video-video aku. Terima kasih banyak ya mam. Semoga kebaik hatian kalian, keikhlasan kalian terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sangat bersyukur, bersyukur sekali punya kawan-kawan yang kenal di peryoutuban. Semoga silaturahmi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mam. Amin. Dan bagi yang baru bergabung di channelku, aku juga gak lupa ucapin makasih banyak. Salam kenal untuk kalian semua, karena sudah mengetik video aku, sudah menonton video aku juga. Semoga silaturahmi kita sebagai kawan-kawan yang baru semakin terjalin dengan baik dan diberikan keberkahan juga ya mams ya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Selalu berikan support. Oh iya, aku juga mau ucapin makasih banyak untuk mom at Ipeh Latifa IG Doi. Dia yang memberikan support aku. Karena kemarin YouTube-ku tuh sempat dihapus videoku. Tapi alhamdulillah aku sudah minta banding dan akhirnya
jadi aku bisa diunggah kembali. Ya, aku sih hanya memberikan inspirasi aja di setiap video dan konten-kontenku. Tidak ada maksud lain, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Gitu, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Insya Allah diusahakan tidak akan terulang lagi. Terima kasih banyak untuk Mam ZR Family juga yang udah memberikan support dan share-nya. Untuk Mom Elin Lutfina, aku juga ucapin makasih banyak dengan support dan share-nya. Tiga orang tersebut yang udah aku sebutkan tadi, Mom at Ipeh Latife, Mom ZR Family, dan Mom Elin Lutfina, terima kasih banyak untuk supportnya, untuk share-nya. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi ya, perbaiki setiap video-video konten-konten yang aku buat. I love you all, I love you moms. Pokoknya kita saling bantu ya mom, saling support untuk membangun channel kita untuk lebih baik lagi. Dan semoga silaturahmi kita walaupun hanya di dunia maya, bertemu di YouTube-an, insya Allah diberikan keberkahan ya mams ya. Silaturahmi yang amanah, silaturahmi yang jujur, insya Allah baik juga ke depannya mams. Amin. Dilanjut mams, bersihkan sampai tuntas. Oke mams, aku langsung lanjut food prep ya. Ini tempenya nanti ditaruh aja. Nah ini aku jadiin satu daun bawang, jagung manis, kemudian ini sawi masih ada stok kemarin ya, saya ada sedikit. Kemudian ini kolnya tadi aku bagi dua aja. Kemudian ini cabenya, cabe yang kemarin juga masih ada sedikit, jadi tadi aku tuang semua jadi penuh banget. Nah ini ikannya, ikannya ini udah langsung aku marinate ya mams, dengan bumbu racik ikan goreng gitu, jadi nanti tinggal digoreng. Kalau ini nanti aku kasih jeruk nipis gini aja biar gak amis, karena nanti rencananya mau di entah di tauco, entah di saus tiram lagi, atau mau di pesmol. Ayam pengen aku ungkep tadi karena bumbunya udah aku beli, tapi mungkin besok ya. Ini cuminya, tapi ini nggak aku cuci, aku taruh aja mam di sini, jangan dicuci karena kalau dicuci nanti jadinya basah banget dan agak lembek gitu. Ini juga timun, ini wortelnya. Nah ini tahunya, untuk tahunya ini nih airnya setelah dicuci ganti dengan air yang bersih atau air gentong ya, kalau orang Jawa bilang tuh gitu. Nanti kalau belum dipakai 2 hari sekali diganti airnya biar gak asem. Ini cabai hijaunya, bawahnya dikasih kertas gitu ya mam, ini kayak kertas apa aja lah, kertas-kertas Alfamart, Indomart gitu. Nah ini daun yang tadi aku udah cuci, udah kering, toplesin udah ditutup. Oke mams, bukan food prepku, semoga menginspirasi ya biar kelihatan rapi aja. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan berikan jempol manisnya. Oke mam, see you next on my video. Thanks for watching. Wassalamualaikum.